pengertian keris itu adalah lambang kebesaran satu, kedaulatan satu, keunggulan satu, kepada budaya dan tradisi kepahlawanan Melayu itu sendiri. Kedudukan ataupun reputasi pembuat keris ni bagi saya amat penting. Sebab tanpa mereka ni tidak wujud keris itu sendiri. Ya? Tanpa mereka, bukan saja tidak wujud, tidak ada nilai seni itu. Sebab mereka ini yang mereka. Tukang buat ini memang bukan sebarang orang. Perlu orang yang berpengalaman. Kadang-kadang turun-temurun. Asal dulu tukang ketiga je. Petani, Terengganu, Melaka. Itu tu nenek Pak Bakar tu buat dia. Jatuh di petani. Seorang turunan Pak Bakar. Jatuh di Melaka seorang turunan Pak Bakar. Lepas tu jatuh di Terengganu, turunan Pak Bakar buat keris. Pak Bakar buat keris. Umur 17 tahun Pak Bakar buat keris. Daripada Tokki, daripada Datuk lagi Pak Bakar buat keris. Siapa kaya ayah Pak Bakar? Mati ayah Pak Bakar, Pak Bakar buat sendiri. Ya. Dulu Pak Bakar kerja dengan ayah. Dengan bapak dia, dengan ayah. Lepas tu ketinggalan ayah, Pak Bakar buat sendiri. Saya kecil-kecil lagi, dia buat kerja ni kan. Dari saya umur dia 45 tahun tu dah. Tengok dia biasa dia buat sendiri. Kita ada kerja lain, tu je kerja dia. Buat keris. Buat bakar ni biasalah. Pagi tu. Nak puasa pun kerja juga. Tak daya kan tau. Puasa kan kerja ni kan letih kan tau. Tu dah paksa juga tu. Kalau bakar bakar dah buat keris, dah buat kerja, buat bakar nak makan apa? Bakar buat sama. Tapi pasal minta buat keris, bakar tak boleh buat. Tak dam. Pasal minta buat keris, tapi bakar tak nak buat. Pelanggan istimewa pelanggan raja Sultanku. Sultan Terengganu, Pak Bakar buat 5 bilah. Lama dah masa Sultan Mahmud dulu. Masa Aruh, masa Sultan Mahmud dulu. Sultan ni dia Pak Bakar tak buat lagi. Pak Bakar tak jumpa lagi. Tahun 60 Pak Bakar duduk sini. Pak Bakar kahwin, Pak Bakar duduk sini selalu. Pak Bakar di lapang. Abang Azhar tu, dia sulung, anak yang sulung daripada lelaki. Dia arwah tu adik saya. Dia adik. Saya dia nombor 4. Dia memang dia minat kerja tu. Dia minat, dia tak nak sekolah, dia tak minat sekolah. Dia minat kerja tu tukang itu. Aku nak cakap, tak tahu mungkin sporting semua ada belaki lah. Tak lekap dia kata. Ilmu dia pun kalau apa saya tak tahu pun dia okey dia bagi tahu kan macam tu lah. Arwah Abang Azhar tu, dia buat keris, dia buat mata. Macam saya pula, dia bagian buat sarung. Semasa dia arwah ada tu, dia buat dengan Pak Bakar keris, mata keris. Yang macam ni. Mata macam ni. Mata saja. Macam saya pula buat yang ni, sarung. Abang Azhar lebih mahir. Saya ni tak mana-mana pun boleh lah sikit-sikit tu. Dia lah dah lama dah buat. Boleh sikit-sikit. Balik bila bertinggalan Pak Bakar, Pak Azhar boleh buat. Tinggalan Pak Bakar dia boleh buat sikit. Masih ada Pak Bakar dia tak boleh buat lagi. Bila tak ada Pak Bakar dia boleh buat. Dia mari, hilang mari. Masa Pak Bakar dulu begitu je kok. Masa Azhar kecil, Pak Bakar ajar orang buat kerja dengan orang. Bila Azhar besar, Pak Bakar kerja dengan Azhar. Pergi mana-mana pun Azhar. Di Malaysia apa gitu pergi bermegang apa gitu dengan Azhar. Tapi dah dipandang umur, habis. Ya? Azhar dia meninggal umur 44. Dia meninggal tahun 94. Dia sakit hati, bekok. Jadi saat gini kan, rasa dia macam ingat dia umur panjang macam mana. Dia rasa gitu, tak apa. Jadi dia tu mari dengar sekejap aja.
itulah dia sedih. Dia pun merasakan benda kata orang ingat harapan dia tau. Dia besar sikit ada adik ni kan. Dia boleh tahu saya belok buat keri dah. Dia tak ada, so tu je lah. Tapi sekarang dah abang tak ada, saya buat semua tu lah ikut. Macam pengganti lah, ganti abang Azhar. Tak ada anak waris lah, sesapa buat tu. Adik saya busu ni pun dah pun sihat kot, sakit tangan, nak buat kerja. Tangan adik sakit pada sida tu kan. Adik saya meninggal tu memang dia minat. Dia kerja gitu, dah. Dia tak ada kerja lah. Pagi tu lah buat kerja. Dia kata, benda ni payuh nak waris ni. Betul-betul tau, betul-betul mahir kendok baru dia tu. Dia tak, tak boleh nak belajar sehari dua. Dia dari kecil lah, dari umur belah-belah tu, dia dah tengok apa dia tahu lah. Ini kalau dah besar, payuh sikit. Tukang keris payuh nak jadi pewaris. Nak mahir payuh. Nak belajar, nak betulkan apa gitu gini. Nak dengar ilmu apa gitu gini. Susah. Siapa pewaris tak tahu lah. Tak apa kemalah cari lah. Dia nak buat, buat. Dia dah membuat pun dia macam. Maksudnya dia nak buat, dia buat. Kita nak buat habis lah. Ibu suri rumah. Suri rumah sebenarnya masa. Dia memang sokong anak-anak buat kerja ni. Dia memang. Mak pun minat juga kerja ni. Ayuh pun rasa ya baru pergi pergi kok. Rasa sedih. Dia kata macam ke baru pergi kan. Baru 2 minggu sedih. Dia saja buat gagal. Tapi dia kalau buat sedih kan nampak tu kan. Saja buat kuat-kuat tak daya. Dia biasa dua-dua pergi mana dua. Pergi kat petukar. Buat kemen merah pun dia ajak kau pergi dua. Dia ada sunyi lah ni. Kalau masalah-masalah kerja tu dia akan bagi tahu, tapi masalah lain tu mungkin tak akan bagi tahu pun. Bapak bakar kahwin umur 18 bapak bakar. Ha. Orang bapak bakar umur 14. Bapak kahwin. Bapak kahwin seorang dia. Bapak bakar tak kahwin ramai. Selagi ada ayat bapak bakar, bapak bakar kerja lah. Raja, tak ada saya. Selagi gagah bapak bakar kerja, bapak bakar buat kerja. Siapa agak akhir ayat bapak bakar? Bapak bakar kerja lah.